Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skate Druid. Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi, yaitu adalah script dari game Log Street. Jadi buat teman-teman yang mau scriptnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya. Lalu tinggal ikutin langkah-langkahnya teman ya. Kalau udah sampai akhir, tinggal langsung diklik copy teman ya. Kalau udah klik copy, silahkan bisa paste di aplikasinya. Bebas aplikasinya apa aja teman ya. Nanti kalau udah kalian paste, tinggal kalian jalanin. Kurang lebih itu tampilannya bakal langsung kayak gini teman ya. Ini nggak ada key-nya, cuma nggak tahu kalau kedepannya developernya tambahin teman ya. Nah kalau udah kebuka gini kalian bisa lihat teman ya, di sini ada info-info gini. Terus kalau kalian turun ke bawah, di sini ada untuk pilih weapon teman ya. Jadi ini nggak ada yang kuubah, jadi ini aku baru buka juga supaya kalian bisa lihat. Di sini kalau udah pilih weaponnya kalian bisa turun ke bawah untuk auto farm level teman ya. Nah di sini juga bisa kalian tutup, ada toggle gitu, jadi cukup enak. Kalau misalnya kalian yang kebesaran untuk UA ininya, kalian bisa ningkatin DPI kalian ke 500 atau ke 700 gitu teman ya, supaya dia nggak terlalu besar. Nah kalau udah gini bisa klik di sini, terus tinggal kalian tutup gini teman ya. Kalau misalnya mau ditutup, supaya kalian bisa lihat. Dan ini juga untuk pengambilan questnya udah cepat, kalian bisa lihat teman ya. Nah ini. Dan juga untuk attacknya tuh ini salah satunya cukup fast gitu untuk mobil teman ya. Kalian bisa perhatiin aja di bagian atas. Cuma beberapa detik udah selesai gitu teman ya. Nah untuk pengambilan questnya kalian bisa lihat tadi kayak nggak lama. Biasanya kalau beberapa script lainnya kan nunggu dulu di tempat quest, ambil dulu terus baru jalan lagi. Ini langsung cepat teman ya. Jadi langsung ambil quest, langsung attack gitu teman ya. Jadi ini bagus juga buat teman-teman yang mau auto farm. Nah ini cukup rekomend teman ya. Nah kalau misalnya lainnya kalian bisa turun lagi ke bagian bawah. Sini ada untuk breed mastery. Untuk breed masterynya mungkin nanti bakal aku coba di akhiran kalau misalnya ada foreclose, jadi supaya kalian bisa lihat juga teman ya. Sini ada observation, terus di sini ada untuk yang quest-quest gini teman ya. Terus di sini ada farm ectoplasm juga lain sebagainya. Dan di sini ada ya kayak gini teman ya untuk microchip. Ini kayaknya laurite ini teman ya yang ini. Kalian bisa lihat di sini untuk lore bos kayak gitu kayaknya sama teman ya. Nah di sini juga ada legendary sword yang kayak gini, enchantment color kayak gini teman ya dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung cek-cek aja di bagian sini teman ya, ada elite hunternya juga. Nah ini pastinya cukup lengkap. Di sini ada docking yang V1 teman ya, untuk docking V2 nya mereka belum ada teman ya, yang di update baru belum lengkap gitu. Di sini ada boss farm juga, dan di sini bone dan lain sebagainya side kayak gini teman ya, cukup lengkap teman ya untuk quest-questnya. Jadi silahkan buat temen yang butuh untuk quest yang masih lama-lama, nah kalian bisa pakai untuk ini temen ya. Tapi quest barunya sih aku lihat belum ada temen ya. Jadi kalau kalian mau coba untuk quest-quest yang baru bisa pakai script lainnya temen ya. Gitu. Nah di bagian menu kedua temen ya, di sini ada untuk ningkatin stat normal aja kayak biasa. Kalian bisa pilih mau yang mana. Nah di sini ada untuk bounty atau untuk PVP. Nah di sini mereka tulisnya bounty, kayaknya ini lebih bagus dan lebih worth temen ya. Cuma nggak tahu juga, kalian bisa langsung coba aja. Di sini ada save mode, terus di sini ada emote, terus pakai gun, ada pakai skill temen ya, bisa langsung coba aja. Cuman nanti kalau untuk video terpisahnya untuk yang ini temen ya, embotnya nanti bakal kubuatin temen ya, karena ada script lain memang khusus untuk embot aja temen ya. Jadi nggak nyambung kayak gini jadi satu kayak gini, enggak temen ya, nanti bakal kubuatin videonya terpisah gitu temen ya. Nah disini untuk dungeon temen ya, untuk dungeonnya juga udah lengkap microchipnya. Kalian bisa lihat bagian sini ada yang untuk dog gitu, jadi tinggal kalian pilih gini terus tinggal dijalanin temen ya, beli microchipnya di start terus tinggal diaktifin auto farm dungeon gitu temen ya, udah banget. Nah kalau udah gini tuh ya, di bagian bawah di sini ada untuk teleport island juga. Jadi kalau misalnya kalian mau teleport island ada di bagian dungeon sini tuh ya, jadi jangan bingung. Nah di sini ada warp tuh ya, warp ini juga kayaknya untuk teleport, nggak tahu bedanya apa tuh ya teleport sama yang tadi. Nah ini kalian bisa lihat di sini ada untuk sea beast juga. Jadi kalau kalian yang suka hunt sea beast bisa langsung pakai lewat sini tuh ya. Jadi cukup enak kayak gini. Nah di sini untuk shop, shopnya kayak gini tuh ya kurang lebih tampilannya. Nah itu kalian bisa lihat tuh ya. Ini, nah ini cukup lengkap dan cukup banyak tuh ya, ada banyak banget shopnya dan harusnya kayaknya ini udah semua tuh ya, ada. Bagus temen ya. Terus di bagian sini untuk beli fruit temen ya, ada yang snipe, terus di sini ada yang langsung makan, terus di sini ada yang grab, ada yang random fruit temen ya, jadi kalian bisa lihat. Terus di sini ada yang bring kalau ada fruit spawn gitu temen ya, jadi bagus, udah lengkap semuanya untuk fruitnya temen ya. ESP nya juga kalian bisa lihat temen ya, ini udah ada juga, udah lengkap gitu temen ya. MST nya kalian bisa lihat sini kayak gini temen ya, MST pada umumnya normal temen ya, nggak ada yang beda. Nah kayak gini temen ya, tapi ini kayaknya lebih banyak temen ya, nggak tahu apa yang mereka tambahin. Jadi mungkin buat temen yang suka pakai di bagian MSC bisa langsung dicoba aja, atau apa yang kalian mau pakai bisa langsung dipakai aja temen ya, kayak gitu. Nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja. Ini yang terakhir bakal aku coba untuk Fruit Mastery-nya, ini biarin 25% aja supaya nanti kalau nge-skill gitu kalian bisa langsung lihat sekalian temen ya. Jadi tinggal langsung aktifin di sini untuk Fruit Mastery-nya. Nah kalian bisa lihat temen ya, untuk HP-nya udah berkurangnya bagus temen ya, terus sini juga udah pakai 25%. Nah terus juga dia nge-skillnya bagus temen ya, ini mungkin salah satu Fruit Mastery yang cukup rekomen buat kalian pakai di mobil temen ya. Mungkin bakal kejalan sekali lagi supaya kalian bisa lihat. Jadi ini mungkin nanti bakal kutulisin di thumbnailnya juga supaya kalian itu nggak bingung temen ya. Jadi supaya ada Fruit Mastery yang no miskill, ini udah no miskill dan juga lancar banget temen ya di mobil. Jadi kalau misalnya kalian gerak-gerakin itu layar kalian ke kanan kiri itu nggak foreclose, jadi kalian bakalan jauh lebih ringan temen ya. Apalagi kalau misalnya kalian APK nya pakai Fluxus gitu temen ya, harusnya jauh lebih ringan. Nah ini tinggal ditungguin aja temen ya, kalau misalnya NPC nya udah spawn dia bakalan langsung attack lagi. Nah di sini kalian bisa lihat temen ya, ini kalau misalnya attacknya ada delay gitu, kadang-kadang mungkin gara-gara dari
serverku atau jaringanku temen ya. Nah ini kalian bisa lihat, nggak tahu kenapa ini nggak mau jalan. Nah mungkin coba di offin sekali lagi temen ya, baru di onin lagi. Offin dulu terus di onin lagi. Nah ini mungkin gara-gara ada masalah. Nah itu temen ya, dia udah jalan gitu. Terus tinggal ditungguin aja, di sini ada persentase HP-nya gitu temen ya. Nah ini kayaknya punya aku yang lagi ngebug temen ya, atau mungkin dari scriptnya nggak tahu temen ya. Tapi pastinya di sini udah jalan, tapi malah ke atas ini temen ya. Mungkin kalian bisa langsung coba aja untuk bagian fleet masternya, jadi supaya kalian bisa tahu juga ini benar-benar ngebug atau emang di tempatku aja temen ya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja temen ya untuk video kali ini. Terima kasih buat temen yang udah nonton videonya. Buat temen yang suka sama videonya bisa di like, dan buat temen yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat temen yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord. Ada di deskripsi buat Discordnya. Dan buat temen yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Druid. Thank you, see you next time, bye-bye.